Oke, teman-teman semuanya, kembali lagi dalam cerita saya di channel Vlog Adi dan masih dalam trip edisi tahun baru, di mana kali ini saya harus kembali ke Tanah Jawa atau ke Tanjung Priok, Jakarta. Tapi sayangnya bersama dengan kapal KM Ciremai di episode sebelumnya, tiket saya yang berangkat dari Jayapura hanya putus atau sampai di kota Ambon saja. Dan saat ini sudah tanggal 8 Januari 2024. Jadi kapal sudah tiba dan sandar di Ambon, otomatis saya juga turun di kota ini, berhubung tiketnya juga sampai di sini saja. Ya, di kota Ambon ini saya akan stay beberapa hari untuk menunggu jadwal kapal Pelni berikutnya. Dan jangan khawatir, di sini saya sudah bertemu dengan teman saya yang dulunya sempat saya bertemu di Bandar Lampung. So, saya akan stay di sini dan akan mencoba explore kota Ambon dalam episode kali ini. Seperti apa? Ikutin saja videonya. Kemarin ke Mardika jalannya lewat sini. Iya, naik angkot ke arah sana. Sekarang naik angkot? Naik angkot. Balik kaki aja. Padahal bisa jalan kaki ya? Iya. Tapi baliknya dari arah sana? Iya. Oh iya, betul. Dia muter ya berarti angkotnya? Nah, yang ketiga ini arahnya dari atas. Dia ke pasar baru, balik lagi. Oh gitu. Nah, kita kan ke Stein. Stein? Iya, tempat tinggalnya kita, nanti kita ke sana, Pak. Oh, kita boleh. Kita ke Mardika dulu. Boleh, boleh. Baru naik angkot arahnya ke Stein tuh ke sana. Oh, siap. Pasar. Memang itu pasar ininya ya, pasar pusatnya. Iya, pusat, pasar pusat di Ambon, pasar Mardika. Pasar Mardika ke arah sana. Kemarin makan durian sama Nugroho di sana. Nah, ini masjidnya nih ya. Masjid apa namanya? Al-Fatah. Masjid Al-Fatah. Raya. Masjid rayanya di Ambon. Sampingnya ini samping. Oh, apa gini dia di sini. Oh, ada becak juga di sini ya? Becak banyak. Oh, gitu. Di pusat kota aja. Oh. Tapi di lain-lain kan udah pegunungan, jadi kan bisa, Pak. Iya. Vlog Adi. Vlog Adi. Vlog Adi. Adi. Vlog Adi. YouTube. Nama TikTok apa, Pak? YouTube saja. Ini masjid tua. Masjid tua. Sebelum ada masjid ini yang pertama ya. Jalan apa? Jalan, kawasan jalan baru ini. Ini, kawasan jalan baru ya. Ini ya. Itu, Masjid Jame. Ada tulisannya. Beduk yang lama. Di sini platnya DE ya. Ya, luar biasa sekali. Baru jalan berapa ratus meter ya. Suasana kota Ambon mantap. Kita kemana lagi?
Gong Perdamaian. Gong Perdamaian ya. Sama, kan ada berdekatan sama patung Patimura. Oh, oke. Jadi kita beli Gong Perdamaian dulu. Baru ke patung Patimura. Oke. Kita naik apa? Jalan kaki? Ya, dekat aja. Oh, dekat. Ya udah, jalan kaki. Ke arah sana ya? Ke arah sana. Mumpung udah sore, jadi kita jalan-jalan sore aja. Iya, ini Kota Ambon sore-sore. Kota Ambon sore-sore. Itu toko nikmat ya? Iya, kita biru. Kalau tadi tempat, misalkan mau beli oleh-oleh khas Ambon, itu salah satu tempatnya. Di situ ya? Itu apa oleh-olehnya? Dari kain, minyak kayu putih. Oh iya iya iya. Bahan khas Maluku. Oke oke oke. Itu punya tempatnya. Siap siap. Nanti pas balik aja. Ini sudah pusat kotanya ya. Ruko-ruko semua di sini. Ruko-ruko, sepanjang jalan ini. Jalan apa yang ini? Ini Aipate. Aipate. Ini identiknya ini Pak. Oh ini ya. City of Music. City of Music. Dindingnya juga dibuat kayak gini. Dibuat kayak gini. Di keramiknya ya. Keramik. Identitasnya Ambon. City of Music. Karena banyak musisi lahir dari kota Ambon. Vlog Adi. Vlog Adi. Vlog Adi. Vlog Adi. Iya, Vlog Adi. Siap. Ya. Kita jalan sampai ke sana terus. Iya, itu di depan. Oke. Gongnya perdamaian di depan. Ada gong perdamaian di sana, kita mau jalan sampai ke sana. Di sebelahnya sini ada salah satu mall yang sudah lama juga, namanya Amplas. Oh, oke. Okay. Di sebelah jalan itu. Karena ini jadi dekat, kita lewatin aja. Oke, okay, oke. Okay. Depan sini lapangan Damaya, ini di sini lapangan Merdeka. Nah, ada kantor gubernur di situ, wali kota di sini. Jadi patung-patung buranya sebelah sana lagi. Oke. Okay. Jadi kita ke Gong Perdamaian. Perdamaian dulu. Kantor Gubernur Maluku. Itu dia. Sebelah situ kantor wali kota. Kantor wali kota di sana? Biasa di Balai Kota. Oke. Okay. Ini Polsek Sirimau. Ini Polsek Sirimau. Kita nyebrang aja. Iya. Ampun ya, landscape-nya bagus banget. Selamat datang Bang Adi. Selamat datang. Ampun manis ya. Iya, mantap. Ampun manis ya. Lama juga Bang ya, dari
sebelum Agustus, akhirnya ketemu di Ambon. Tidak terduga ya. Nah, di sebelah kiri ini ada Gong Perdamaian. Kita mau ke situ. Sekarang sudah masuk. Bayar uang masuk dulu. Oh, gitu. Nah, ini lapangan Merdeka namanya. Ini lapangan Merdeka nih. Jadi kita ke sini. Ya. Berapa? 10. 10 ada? Ada. 10 udah, Bang. Ada. Oh, ini. Ada ini? Ini. Nanti aja. Santai. Ya. Tiketnya 5.000 satu orang ya? Iya, jadi 2 orang 10.000. Ya, pakai struk pembayaran. Dan inilah dia World Peace Gong atau Gong Perdamaian Dunia. Ada di Maluku. Ada di Maluku, di Pulau Ambon, Kota Ambon. Ada di mana? Pulau Konflik 99. Oh. Konflik tahun 99, ya. Ini adalah salah satu bentuk untuk memperingati perdamaian. Tuh, banyak banget bendera negara-negara. Ya, ini ada di tengah-tengahnya Kota Ambon ya? Ya, di pusat Kota Ambon. Pusat Kota Ambon. Suasananya asik sekali. Adat istiadat, tarian yang identik dengan adat-adat dari Maluku. Ada di situ, ya. Disimpan di museum ini. Tadi kakalele, tarian. Langsung di bawahnya ya. Museum Gong Perdamaian Dunia Ambon. Ini negara-negaranya. 35 Ambon 2009. Tradisi kain gendong. Wah, sampai dievakuasi dulu ya, evakuasi warga dua komunitas dari kawasan konflik. Memang tegang dulu sih suasana di sini. Sampai hancur. Nah, waktu itu sampai pada pengen keluar ya. Ya, dengan melihat banyaknya masyarakat Ambon yang ketakutan di saat konflik tahun 99, akhirnya PT Pelni dengan salah satu kapalnya yaitu KM Bukit Siguntang ikut membantu mengevakuasi masyarakat dari Ambon untuk keluar. Dan terlihat di foto begitu banyaknya masyarakat yang naik ke kapal ini, menandakan bagaimana tegangnya suasana saat terjadinya konflik. Angkot yang diduga sebagai pemicu awal konflik Maluku. Jadi pemuda yang dari
tinggi ya. Dapat tiga muslim jaga gereja saat konflik itu. Saat pemuda atau saudara-saudara yang non-muslim beribadah mereka yang jaga. Ya, sering terjadi di Maluku. Oh, gitu. Oke. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Lapangan Merdeka. Ke Lapangan Merdeka ya. Bisa dibilang alun-alunnya Ambon. Iya, bisa dibilang alun-alunnya kota Ambon. Oke, kita ke sana. Kita nyebrang jalan itu ya. Nyebrang jalan. Nah, dari situ kita ke Patung Patimura. Lalu kita ke Pasar Merdeka. Siap. Panas banget ya. Habis panas ya, padahal ya. Udah jam 16.49, mau jam 5 sore. Jam 5 sore. Kencang panas mataharinya. Di Indonesia Timur. Ayo kita nyebrang dulu. Terbakar lagi kulit ini. Merah-merah lagi. Hitam di sini, Pak. Merah sudah kita kulit. Iya. Nah, ini dia alun-alunnya Kota Ambon. Ambon manusia. Itu ada tulisan Ambon Manise. Kantor Gubernur Maluku. Jadi kalau ada upacara 17-an ya, di sini. Jadi para tamtam di sini. Ah, kita di sini aja. Istirahat dulu. Oke, baik. Ada untuk trek jogging. Ya. Dulu di sini lapangan rumput tapi udah dipasang ini batako. Kita santai dulu sih ya. Kita dulu kita mana duduk-duduk. Oh, ada atau kita cari minum dulu? Iya, di situ biar kita cari minum. Ayo. Oke. Haus juga nih jalan. Jolar di Poro-Poro. Kan dekat aja tuh, Pak. Oh, iya itu ya? Iya, itu Patung Patimura. Patung Patimuranya di sana. Sama ikonnya Ambon of Music, City of Music. Di situ juga ada? Situ. Oh, asik itu. Patung ini, gitar. Patung gitar ya? Lapangan Kota Ambon itu, Kota Musik. Itu dia. Ambon Manise. Ini belum ketemu ini, belum keluar ini. Nona-nona Ambon Manisenya. Wah, ada lapangan basket di sebelah. Ada. Kita di sini aja, Bang. Kita di sini dulu ya. Santai dulu. Baru nanti selesai minum kita baru di sini aja, Bang ya. Ke sebelah. Semakin sore semakin banyak yang datang ya. Kita sudah di sebelahnya apa tadi namanya tuh? Alun-alunnya Tambon. Jadi bersampingan ada lapangan basket, ada lapangan voli, ada Ambon City of Music, ya ikon atau tempat untuk wadah untuk ini para pemusik. Dan ini dia. Patung Patimura. Lihat ada gereja di sana. Ya, pahlawan nasional Patimura. Kita santai dulu di situ, menikmatin sore di Ambon. Dan masyarakat di Ambon ini terlihat menyukai dengan olahraga. Ada yang jogging di sana, ada yang main basket, main voli, ada yang freeletik. Luar biasa sekali Ambon. Oke, kita mau santai dulu di sini. Boleh, Bang. Santai dulu, Bang.
Santai dulu. Sorry lah. Iya. Alun-alun kota Ambon. Sudah setengah enam ya? Matahari kok masih matahari. Di sana? Matahari Indonesia Timur ini. Masih tinggi. Ini, ikonnya ini. Ikon Ambon of Music. Ini kalau malam, lampu yang ini nyala. Oh, ini. Gitu ya. Bentar lagi kalau ini. Wah, bagus nih foto-foto ini nih. Iya. Gitar. Lambang dari Kota Ambon. Taman Patimura. Taman Patimura. Coba di depan kali ya. Kita lihat gitarnya. Malam airnya keluar dari sini. Oh, kalau malam ya. Oh, ini kantor Pelni nih? Iya, kantor Pelni. Besar banget kantor Pelninya. Nah, ini dia. Lambang gitar. Lambang City of Music. Ambon. Sudah mau jam 7 ya, tapi masih terlihat masih terang. Ya, ini tamannya lampunya sudah nyala. Gitar Taman Patimura. Semakin sore semakin banyak yang nongkrong ini. Apalagi kalau malam minggu ya. Dan memang terbilang asik teman-teman untuk santai di Taman Patimura ini. Taman di Kota Ambon yang letaknya berada di pusat kota atau keramaian kota. Lengkap dengan berbagai macam fasilitasnya. Ya, bahkan ada air mancurnya harusnya ini. Tapi untuk saat itu saya tidak melihatnya. Ya, sembari santai-santai di sini menikmati pergantian hari dari terang menuju ke gelap. Kemarin aku naik yang Lin 3 itu. Iya, karena Lin 3 itu dia arah dari kota ke pasar. Pasar. Terminalnya di sana. Ayo, Pak. Inilah, Pak, sore. Inilah malam di Kota Ambon. Lampu-lampu kayak gininya? Ya. Ini biasa nyala, tapi balok ini, biola. Nyebrang lagi? Ini aja gak apa-apa. Hadirin mas. Aja kali ya. 10.000 berapa, Pak? Nah, ini deh, ini 10.000. 123. Iya, ini apa sih? Tahu sih. Tahu sih ya, Pak. Tapi banyakin molen aja, Pak. Ya, terima kasih. Kita sambil ngemil makan. Oke. Sambil ngemil lah. Jalan di jalanan Ambon sambil makan molen. Mantap. Gimana? Bentar kita sana baru ke sana. Oh, enggak. Ini kita lurus aja ke depan ya. Kemarin lewat sana ya. Ya. Jadi bisa lewatin, tapi kita potong aja sini. Oke. Silakan.
kita nyebrang ya. Oke. Okay. Jadi kota ini banyak becak. Ah, nih banyak becaknya. Halo, halo, apa itu lo? Kenapa masih kosong ya? Iya, soalnya situ nanti lama kita tunggu. Yang ngetem dia lagi? Iya, saya dulu cari penumpang dulu. Kita ambil di depan ini aja, biar cepat kan. Oke. Okay. Kira ini sudah di belakang Pasar Mardika? Iya, kan Pasar Mardika. Yang di sana. Kita mau cari angkot tujuan? Ke Stein. Stein. Oh, dulu ada nama kampus di sana, Stein. Jadi rutinya ke sana, jadi angkutnya di nama Stein. Oh, gitu. Ini. Ayo bang, sini tasnya. Ntar dulu. Tas ini paling repot ini. Oke. Sini aja ya? Ya, situ aja ya. Oke bang, masuk. Bisa. Menuju ke Stein. Jangan pura-pura sih yang tahu. Nah ini pasasi ini harga ini. Oh, pasasi itu harga. Pasasi. Sore ya? Ya? Dari sore kita ya? Kayak dari sore jalan. Udah malam. Kalau malam. Dan tempat ini. Berarti malam mereka masih buka juga ya? Masih buka. Pasar Mardika. Kemarin cuma jalan-jalan sebentar sehingga makan durian. Dan itu pun siang. Nah, ini malamnya kayak gini suasananya. Masih tetap ramai. Nanas, mangga. Panjang banget. Itu durian. Selanjutnya bersama dengan angkot ini kita akan menuju di kawasan yang namanya Batu Tagepe, di mana disinilah nanti saya akan stay di rumah keluarganya si kawan ini. Dan memang untuk kawasan ini lokasinya agak menjauh dari pusat kota atau keramaian kota, di mana lokasinya ini berada di daerah dataran tinggi di Pulau Ambon. Ya, untuk akses ke sini kita harus naik angkot yang jurusannya ke Stein. Ya? Boleh, boleh. Buat es kan? Buat es. Oh iya. Cari yang segar-segar dulu. Ini sudah daerah Stein ya? Iya, daerah Steinnya masih ke sana kan. Stein masih ke atas lagi. Ujungnya ke sana. Naik ke atas lah ya. Naik ke atas lagi. Ini saja sudah tinggi ya? Belanja. Oh, di sini bilang belanja. Ya, itu beli. Beli. Tahu Balido. Balido. Pasasi sih tadi aku baru tahu. Pasasi itu harga. Harga. Bisa
ini. Itu siapa Mas Senada? Marjan saja. Kita mau ngeteh dulu. Dan ya teman-teman, aku rasa videonya cukup sampai di sini. Explore Ambonnya besok lagi. Jadi untuk di Ambon, ya selama di sini aku akan stay di sini. Ya kita bertemu lagi di video berikutnya.